Paraguay adalah negara yang terletak di bagian selatan benua Amerika. Paraguay memiliki salah satu cadangan air terbesar di dunia. Aquifer Guarani yang terletak di Paraguay, Uruguay, Brasil, dan Argentina merupakan sumber air tawar yang sangat penting bagi kehidupan negara-negara ini. Bahkan air di tempat ini dapat dimanfaatkan ke seluruh negara di dunia selama kurang lebih 200 tahun. Paraguay memiliki salah satu pembangkit listrik tenaga air terbesar di dunia. Bendungan Itaipu di Sungai Parana adalah pembangkit listrik tenaga air terbesar kedua di dunia. Bendungan ini menghasilkan hampir semua listrik di Paraguay. Paraguay mungkin tidak memiliki garis pantai, tetapi hal ini tidak menghentikannya untuk memiliki angkatan laut terbesar di antara negara yang terkurung daratan lainnya di dunia. Angkatan laut Paraguay beroperasi di sungai-sungai negara ini dan militer Paraguay dapat mengakses laut melalui Argentina. Kerusuhan politik, korupsi, dan masalah ekonomi masih menjadi masalah serius di negara ini. Perekonomian Paraguay bergantung pada pertanian dan pembangkit listrik tenaga air. Berbeda dengan tetangganya, Paraguay tidak memiliki industri pariwisata yang besar. Berikut adalah profil dan data negara Paraguay. Pemerintahan. Geografis. Demografi. Ekonomi. Pertahanan. Energi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.